Oke, bro, kembali lagi di channel Bukan Mekanik. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di konten kali ini kita mau ngambil jarum ya, bro. Ngambil jarum skep karbune iki. Mergo karbune iki jarume cek gawane, kan ini karbune diganti pakai PBK Airstrike. Dulu pakai Tiger kurang marem karena ini mesinnya dulunya standar Mega Pro dan sekarang sudah naik spek ya, bro. Jadi karbunya minta besar. Ini pakai PBK 35, bro. Yang ini ki kasusnya berebut-berebut mergo jarumnya cek standar. Saya agak sendiri, bro. Teman saya ada di belakang Tiger tadi. Topik ya. Ya ada kemarin topik iki sih kok jarume kok. Oke, bagaimana kabar kalian semua, bro? Subscriberku. Semoga baik-baik saja ya, bro, kalian. Dan semoga diberkahi, dilimpahkan rezekinya. Amin. Ini mau ke rumahnya Topik ya, di dekat Sondi, jembatan Sondi Ngiri. Oh ya, ini mau hujan dulu, mendung. Ini sore jam 3 ini. Oh, motornya berebut-berebut. Jarume bolo. Sing mare berebut-berebut. Tadi pagi sudah riset pilot jet main jet masih saja berebut. Ya, akhirnya ini nyoba pakai jarumnya Topik ini, siapa tahu bisa hilang berebutnya ya, bro. Pokoknya raja jajal ya ora iso. Oh ya, saya mau membahas komen. Di video kemarin ada yang komen, ada yang bilang kecewa ya, bro. Saya kecewa, mas. Saya mengenal Bukan Mekanik dulu kontennya Willy Willy. Nah, ini masnya ini lagi ini, kenal channel Bukan Mekanik. Sebenarnya dulu itu nggak Willy ya, karena konten Willy itu hitungannya konten baru. Soalnya saya kenal sama mas-mas yang Willy itu juga baru kenal, belum lama. Kalau konten basic konten Bukan Mekanik dulu itu review ya, bro. Cuma review dan ya vlog-vlog dikit-dikit lah. Nah, kalau sebenarnya ya konten nama Bukan Mekanik ini aslinya media ya, bro. Jadi ya cuma shooting, ya intinya shooting-shooting lah, media. Wow, ada mobil, bro. Ya ini pakai cepeknya Andi ya, yang konter dekat apotek Kedung Galer. Ini suruh ngambil jarum saya, ya sekalian saya bikin konten lah. Mumpung ada bahan, ya jadi saya kontenkan. Ya ini saya ini beli bensin dulu ya, nganan. Beli bensin dulu, belum. Dua puluh.
kabel loh, sudah ngisi 20.000 saja. Karena dekat ya bolo. Ini masih ada isinya kok. Pertama 20.000 ya sama dengan 1 liter lebih sedikit lah. Ya itu teman saya ya yang punya jarum. Ini mau ke rumahnya. Soalnya kalau berangkat sore rawan hujan bolo. Sudah musim hujan. Oke, kita OTW. Ya ini lewat jalan raya ya bolo. Wah, karbule jan rapi enak bolo. Brebet-brebet. Bismillah kita salib dulu. Wah, tikungan awas. Ya, ini teman saya. Tigre po enak bolo dan enak pol. Mini spek mini tapi enak pol. Kalau ini masih rakyat ya bolo, mesinnya punya teman saya Andi, ini mesinnya baru jadi masih rakyat. Jadi ya pelan-pelan saja, pelan-pelan Pak sopir. Oh ya, dan Mas kok jarang nonton, kenapa? Anu bolo, soalnya mic kamera ini error, entah kenapa. Saya belum nemu penyakitnya ya bolo. Jadi kalau buat rekod itu ada bunyi kayak error krek-krek gitu. Oh awas, ada truk. Oh hampir ketabrak bolo. Oke, gak bisa ngobrol bolo. Ya ini sampai Banjarjo kalau gak salah. Oh pemandangannya wit-witan garing bolo. Waduh hujan bolo. Dan ini bolo, padahal kedengaran tadi panas, sini sudah gerimis. Waduh, sampai aku punya ini bolo. Yes, pokoknya gas wae lah. Ya ini nganan ya bolo. Ya ini ada pos nganan. Ini pokok orang sini intinya dekat-dekat Ngawi lah, pasti sudah banyak yang tahu kalau ini TPK ya bolo, atau tempat pemotongan kayu yang biasanya dibuat foto-foto dulu. Nah ini buat hunting. Oh ya, saya mau membahas gini bolo, nanti kalau ada yang seumpama ada yang bilang masnya ini sebenarnya motornya apa ya kok gonta ganti. Nah sebenarnya bukan mekanik, ini kan sebenarnya media. Nah saya perjelas lagi ya bolo, bukan mekanik sebenarnya media. Nah dan saya berhubung kepengen ya, kepengen ngevlog ya, saya lihat kontennya Mas Aditama ngevlog itu jadi pengen bolo. Akhirnya saya beli GoPro. Waduh, hujan bolo. Hujan bolo, agak deras ini. Wah, alamat ke
beteng nih aku. Ya beginilah Bolo, hujan tidak menentu. Kadang langit cerah, hujan, panas hujan. Mendung belum tentu hujan. Ya jadi intinya seperti itu ya Bolo, channel saya. Kalau ada yang masih tanya, coba cek video sebelum ini ya Bolo. Dicek saja. Di situ saya banyak menjelaskan tentang channel ini ya Bolo. Nah, ini kayaknya sudah mau sampai rumahnya ini Topek ini. Ngambil jarum. Iki karbunnya sepenak jane Bolo, tapi kok brebet-brebete ora ilang. Oh ngiri, soalnya aku yo belum tahu rumah Topek ini Bolo. Hutan nih alas, susah sinyal pasti ya. Bukannya menjelek-jelekkan ya ini, tapi ya kebanyakan kalau di hutan susah sinyal. Oke asli hutan Bolo, kiri hutan, kanan hutan. Iki nek bengi jelas gung liwang liwung ber. Gila channelnya sebelah Mas Adit tukang golek sego godong. Pernah aku Bolo nonton channel e kuwi. Oke kembali ke topik. Wah iki nek bengi jelas bolor Bolo. Hutan kok ngene. Nah, penyakitnya ini kibo lo. Kalau kalian dengar berebut-berebut ini kibo lo karbude. Ya kalau PWK sudah wajib ya kalau ganti jarum itu. Ya kalau beli karbunya pas, tinggal setting PJMC sudah temu ya itu bedo ya Bolo. Maksudnya itu nggak semua karbu kayak gitu ya. Itu menurut saya ya Bolo. Kalau PWK itu jarum sudah wajib ganti. Soalnya kalau bawaannya itu kurang ya. Ya beginilah penyakitnya, berebet gak hilang-hilang. Padahal ini tadi pagi sudah saya coba ganti pilot jet yang kecil, main jet kecil. Tapi kalau jarum belum ganti, masih standarnya ini. Masih belum juga mari ya Bolo. Isi air berebet. Ayo waduh baik. Eh Mister Kop dulu kita skip sih ya dulu. Gua tak lanjut meneh. Oke Bolo, ini mau pulang ya. Tadi sudah ngambil jarum dan sudah saya pasang. Tapi saya enggak saya video ya tadi. Nah ini jarum bawaannya karbu. Kalau yang saya pasang ini jarumnya DDG apa DGL tadi lupa saya. Coba kita nyalakan ya Bolo. Malah langsam Bolo. Jadi langsam. Wes gak berbenah gitu Bolo. Mari. Yes kuncinya neng karbu gitu. Neng jarum tok. Enak langsam. Ini pakai motornya Andi ya Bolo, teman saya yang kerja di konter dekatnya apotek Kedunggaler ya. Ya motornya seperti ini, standar bapak-bapak. Gak ada pandidol ya. Yang penting fungsinya. Trabas, touring Rono Rene oke. Yes. Oke kita lanjut pulang ya Bolo. Oke di hutan. Tinggi sinematikan yo joski. Tapi lupa tadi gak bawa DSLR, ketinggalan di rumah. Oke kita lanjut pulang ya Bolo. Bismillahirrahmanirrahim.
pemandangannya wapik bolo di hutan ini ki. Naik sore apik bolo, tapi naik bengi yo gung liwang liwung. Oh gitu. Kapan-kapan tak rene bolo, tak bikinkan sinematik di sini. Nanti saya ajak teman-teman ke sini ya. Oh jangan apik ini sinematik kan. Burine, wah pemandangannya wapik. Lo tak sepil kan. Mumpung sepi, tak dilihat yang tengah. Bisa dilihat sendiri pemandangannya. Josh Marco top. Oke, next saya kesini lagi bikin sinematik ya bulu. Montor jejer yang kene pening karo wedoke sitok ngono wis. Bukan mekanik nek rewek wedoke ra seru bulu. Konten sinematik ya. Oh ya, kalau untuk konten Instagram sama TikTok jarang upload ya. Ya dikarenakan ini bulu. Masih mengurus kamera ini ya bulu. Ya karena mic-nya itu kadang error, kadang enggak. Entah, belum tahu penyakitnya apa ya bulu. Tapi ini semoga ya enggak error lagi di vlog ini. Semoga. Wah, penak bulu. Jangan penak ganti jarum tok wae. Montor langsung bengok. Ya nek dalan rono ki ning ndi. Baru pertama kali bolo saya kesini di nanti ya mau jenenge. Gelon kalau enggak salah. Kalau tadi di situ jembatan Sondi. Oh, ada adik-adik sekolah bolo. Sopo iki? Tak sekolah saiki kok balik sore-sore men ki yo. Udah esok mulai sore. Monggo Pak De. Nah, ini yang saya maksud jembatan kembar Sode ya ini bolo. Jos pemandangane pokoknya. Kira sore apik bolo, pagi atau sore bagus buat ngonten ini jembatan Sode. Kyo mai kancaku bolo kali iki. Duwe sini. Wah, duwe. Tapi ketoke wonge gum mulih kerja, duwe iki. Soale kerja pulangnya sore-sore atau malam. Oke, bolo. Mungkin untuk vlog kali ini sampai sini ya, bolo. Dan mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang mengenakan atau bagaimana ya, saya minta maaf ya bro. Dan untuk channel ini ya, saya tegaskan sekali lagi, channel ini sudah saya pegang ya bro. Jadi yang megang ini saya sendiri yang punya. Kalau dulu kan dikontenkan orang lain, dikarenakan kan saya orangnya malu untuk konten. Nah sekarang ini saya sudah berani konten. Ya insya Allah kalau saya sudah berani, tak ketok oleh raiku bolo. Jadi gini, kameranya tak gini. Nek wayah mandek ngevlog lo, tak ketok oleh wajahku. Oh ya, tadi hujan bolo. Saya sedikit tadi berteduh di rumahnya Taufik. Hujan, nah ini bekasnya ada. Hujan deras tapi nggak lama tadi. Ya saya berteduh di rumahnya sebentar tadi sambil ganti jarum ini. Wes ganti jarum tok bolo, ganti jarum langsung penak iki. Wes kira iki bolo. Langsung penak. Jadi pengen tak diane bolo, tapi yo dikarenakan mesinnya masih rayon ya bolo. Jadi pelan-pelan saja naiknya.
pelan-pelan, yang penting selamat sampai tujuan ya Bro. Ya ini lewat TPK lagi. Oh di sini deras kayaknya Bro tadi. Soalnya jalannya ini basah, ngecemplung-ngecemplung ya. Wow, ada cewek Bro. Siapa tuh? Asik. Cek, kokone Bro penutupannya. Kita ketokne dalan view HP ini. Yo, ngene iki Bro nek nang desa pemandangane yo hutan. Terus desa rumah-rumah yang ya beginilah. Depan ini bengkel teman saya Bro ini. Nah, ini hijau itu bengkelnya teman saya, Abeng namanya. Tapi tutup. Arek mampir tutup. Mungkin di rumahnya istrinya. Oke Bolo, mungkin untuk vlog kali ini sampai sini ya Bolo. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya ya Bolo. Oh, pemandangan ini jos. Oke Bolo, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.